Oke, okay, balik sama gue kali ini gue main game Monkey King Arena Heroes. Dan kali ini gue mau ngasih kalian tahu ya. Jadi game ini tuh ternyata ada kocak tuh. Jadi gue pikir jendela merah itu kalau kita gacha itu harus poinnya itu 300-an lebih ya. Gue pikir 300 ke atas baru bisa dapat jendela merah. Dan ini gue main shaper baru ya. Lagi iseng-iseng mau buat immortal di shaper terbaru untuk saat ini, server S116 ya. Dan ternyata ada momen aneh cok. Ada yang dapat jenderal merah itu di 6 kali multi. Jadi poinnya baru 60 tapi udah dapat jenderal merah nih. Karena ini shaper baru up banget cuy. Dan dia tuh kalau gue liat bukan sultan ya. Dan banyak yang bilang dia itu baru 6 kali multi ya. Nah nih, jadi gue bingung juga baru main kok udah ada yang dapet jenderal merah. Gue pikir orang top up gitu. Gila cuy itu. I'm Kong Kong, not Sun Wukong. Banyak yang bilang juga, ada yang bilang juga dia nge-cheat cuy. Banyak cheater katanya. Tuh. Jadi dia tuh dapat Sun Wukong ya. Nah, kan kalau sultan biasanya udah kayak begini nih. Surgawinya pasti dia ada up lah sama dia. Iya kan? Nih kayak begini nih. Ini orang top up nih. Tuh, top up nih. Top up udah sampai baju. Ini aja belum ada jendela merah cuy. Lo lihat nih orang ini nih. 60 poin udah dapat jendela merah. Itu orang gila banget hokinya ya. Tuh, entah beneran hoki apa emang pake cheat apa emang game ini tuh bisa dapat jendela merah 6 kali multi gitu. Edan nih. Nah, nih scampret ini nih. Kita lihat nih. WTF nggak lu? Ada Sun Wukong nggak sih? Level 28, cok. Sun Wukong. Perhatiin equipnya, nggak ada senjata ungu yang dari top up. Nggak ada ya, perhatiin ya. Ada nggak? Ya kalau hari pertama baru main, level kecil kayak begini, mau dapat jendela merah, minimal tuh top up sekitar 1000 jadi atau 500 jadian ya, minimal udah ada pakai sampai baju kali top up ya. 200 jadi itu udah sampai baju ya, 200 sampai 300 lah. Ini top up aja kagak anjir. Wih, kalau gua jadi dia sih bakal gua lanjutin ya akunnya ya. Bakal gua seriusin sih, apalagi dapat Sun langsung anjir. Gila nih bakalan bus. GG anjir. Bayangin lo. 6 kali multi 60 poin langsung dapat Sun Wukong. Baru kali ini gua main server baru ngelihat orang F2P tapi hokinya setengah mati nih. Ini hokinya edan ya, edan banget nggak ngerti gua. Lo lihat tuh Sun Wukong, cok. Kagak top up F2P. Bener-bener hoki dapat 6 kali multi edan ya. I'm Kong Kong, not Sun Wukong. Master is traveling the world, but doesn't allow me to leave the mountain. It's not fair. Gila sih itu. Per game video gue RM sini aja ya. Ya kurang lebih gue cuma pengen ngasih kalian tahu aja. Di server baru untuk sekarang ini ada yang entah hoki, entah ngecita apa yang gak jelas ya. Kalau dilihat dari equipnya sih dia emang gak top up ya. Tapi udah dapet jendela merah ya. 5-6 kali multi. Gila sih, GG banget tuh orang cok. Thank you. Gue mau lanjut main dulu.